Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel kami Dodi Shiva. Di video kali ini saya akan mengupdate harga mesin cuci satu tabung. Ini dari semua merek ya teman-teman. Untuk lokasinya berada di Transmart Yasmin Bogor. Oke, sebelum ke videonya, alangkah baiknya teman-teman untuk like video ini dan subscribe tentunya, biar teman-teman tidak ketinggalan info terbaik dari channel ini. Dan semoga bermanfaat. Oke, langsung aja. Di sini ada dari Beko, tipenya WM U9008S. Ini 9 kilo. Dan modelnya seperti ini. Oke, lanjut, di sebelahnya ada dari Polytron, untuk tipenya PAW9527. Kapasitasnya 9 kilo, untuk power inputnya 330 watt dan untuk fiturnya quick wash. Untuk modelnya seperti ini. Oke, lanjut, ada dari Electrolux. Ini ada 4 tipe. Yang pertama tipenya EWT7778K6WA. Ini yang 7 kilo, untuk harganya 3.449.000. Dan untuk yang kedua EWT8078K6WA. Ini yang 8 kilo, untuk harganya 3.899.000. Dan untuk tipe yang EWT7588H1WB, ini yang 7,5 kilo, untuk harganya 4.149.000. Dan yang keempat tipenya EWT8588H1WB, ini 8 kilo, untuk harganya 4.549.000. Untuk power inputnya 350 watt, fiturnya soft door. Dan modelnya seperti ini. Ini yang 7,5 ya teman-teman ya. Nah, ini untuk deterjennya di sini. Ini untuk tombol-tombolnya. Lanjut, di sebelahnya ada dari Panasonic. Dan ini ada dua tipe juga. Yang tipe pertama WM127XB1WNE. Ini untuk yang 7 kilo, harganya 5.749.000. Dan yang kedua WMF72MB1, ini sama 7 kilo juga, untuk harganya 4.199.000. Dan power inputnya 360 watt. Untuk fiturnya tube clean. Dan model tombolnya seperti ini. Dalamnya seperti ini. Oke, lanjut, di sebelahnya ada dari Samsung, untuk tipenya WA75H4200SG. Untuk kapasitasnya 7,5 kilo, power inputnya 330 watt, untuk fiturnya diamond drum, dan untuk harganya 3.399.000. Dan modelnya seperti ini untuk tombol-tombolnya, dan untuk dalamnya seperti ini. Oke, lanjut, di sini ada dari Sharp, untuk tipenya ISM8000TGG, kapasitasnya 8 kilo, power inputnya 220 watt, fiturnya quick wash, dan untuk harganya 3.999.000. Dan model tombolnya seperti ini. Ini untuk dalamnya. Oke, lanjut, di sini ada dari Sanken, kapasitasnya 9 kilo dan tipenya AWS907. Untuk harganya 3.300.000 dan diskon pakai Aloprime jadi 2.970.000.
modelnya seperti ini. Oke, lanjut di sini ada dari Sharp. Ini ada dua tipe, yang pertama ISM 8500 XTSA untuk ininya 8,5 kilo, untuk harganya 4.499.000, dan untuk yang 10,5 kilonya tipenya ISM 1050 XTS untuk harganya 4.839.000, dan untuk power inputnya 170 watt. Untuk fiturnya quick wash dan modelnya seperti ini. Untuk model dalamnya seperti ini. Oke, lanjut di sini ada dari Aqua. Untuk tipenya AQW810DD. Untuk kapasitasnya 8 kilo, power inputnya 220 watt. Untuk fiturnya Neoro dan Fuji Lower. Untuk modelnya seperti ini. Dan untuk model dalamnya seperti ini. Oke, lanjut di sini ada dari Sharp. Di sini ada dua tipe, yang 9 kilo dan 10 kilo. Untuk yang 9 kilo tipenya ISM 909TGG. Kapasitasnya 9 kilo, untuk power inputnya 350 watt. Fiturnya quick wash dan untuk harganya 4.149.000. Dan untuk yang 10 kilonya tipenya ISM 1009TGG. Harganya 4.849.000. Modelnya seperti ini. Dan untuk dalamnya seperti ini. Ini yang 9 kilo, teman-teman. Oke, lanjut di sini ada dari LG. Untuk tipenya WA85H4200SG atau SE, kapasitasnya 8,5 kilo, power inputnya 330 watt. Dan untuk harganya 4.649.000. Modelnya seperti ini. Ini untuk dalamnya. Oke, lanjut masih ada dari LG. Untuk tipenya T2311PSPM, kapasitasnya 11 kilo. Power inputnya 200 watt, fiturnya smart inverter, dan untuk harganya 4.449.000. Modelnya seperti ini. Dan untuk dalamnya. Seperti ini. Oke, lanjut di sini ada dari Polytron. Untuk tipenya PAW7527, untuk kapasitasnya 7,5 kilo dan untuk power inputnya 330 watt, fiturnya quick wash dan modelnya seperti ini. Ini untuk model dalamnya. Lanjut di sini ada dari Samsung. Ini yang tadi bukan atas, ini bukan depan. Untuk tipenya WW70T3020, kapasitasnya 7 kilo, power inputnya 350 watt, untuk fiturnya Ultra Ecosystem, dan untuk harganya 5.099.000. Modelnya seperti ini. Oke, lanjut di sebelahnya, di sini ada dari Aqua. Tipenya FQW850829QD, kapasitasnya 8,5 kilo, power inputnya 150 watt, untuk fiturnya nano battery inverter, dan untuk harganya 5.149.000.
Bisa. Oke, lanjut. Di sini ada dari Electrolux. Di sini ada tiga tipe. Untuk yang 7,5 kilonya tipenya EWF 7554E3WB, harganya 6.999.000. Dan untuk yang 8 kilonya tipenya EWF 8004E3WB, untuk harganya 7.999.000. Dan untuk yang tipe selanjutnya ini EWF 8025GWA, ini yang 8 kilo, harganya 6.999.000. Dan untuk power inputnya 350 watt, untuk fiturnya Ultra Ecosystem. Modelnya seperti ini. Lanjut, di sebelah sini ada dari Sharp, untuk tipenya ISPL1490BX, ini yang 9 kilo, untuk harganya 7.949.000. Dan untuk fiturnya Ecologic System, modelnya seperti ini. Lanjut, di sebelah sini ada dari Panasonic. Ini ada dua tipe, yang 7 kilo dan 8 kilo. Untuk tipe yang 7 kilo, NAF72MB1, power inputnya 290 watt, fiturnya Fast Wash dan Eco Mode. Untuk harganya 5.749.000. Dan untuk yang 8 kilo tipenya NA128XB1WNE, untuk harganya 6.849.000. Dan modelnya seperti ini. Oke, lanjut, di sebelah sini ada dari Polytron, untuk tipenya PFL751, kapasitasnya 7 kilo, untuk power inputnya 350 watt dan fiturnya Ultra Ecosystem. Dan untuk harganya 4.849.000. Modelnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada dari Sharp, untuk tipenya ISPL1082B, kapasitasnya 8 kilo dan power inputnya 250 watt, untuk fiturnya direct inverter, dan untuk harganya 5.399.000. Modelnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja review singkat dari kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.